kipas ni banyak disebabkan dia punya sambal tempoyak ni pedas. Tak cukup babe, kena pasang aircon sini. Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Hi, assalamualaikum. What's up, guys? Okay, hari ni sebenarnya aku on the way nak pergi ke Alostar Kedah. Sebabkan tengah hari ni aku lapar gila. Aku masuklah daripada Simpang Pulai ni, kan? Ni, kita nak singgah makan dekat restoran Tasik Raban. Aku rasa dulu macam aku pernah datang makan dekat sini tau. Tapi aku tak ingat lah eh. So, jomlah. Kita tengok lauk-lauk apa yang ada waktu tengah hari ni. Jom. Okay guys, aku dah ambilkan lah dia punya lauk. Hari ni aku ambil lauk simple je lah eh. Ini betul-betul simple punya. Kalau biasa aku makan, aku akan ambil dia punya ikan bakar tu. Dan katanya dekat sini memang top dia punya ikan bakar tu lah eh. Tapi aku tak nak ambil sebabnya aku tak nak terlalu kenyang sangat. Sebab aku nak pergi ke Alostar ni. Perjalanan lebih kurang dalam 3 jam lagi kan. So aku risau kejap lagi, mata ngantuk, susah nak drive. So aku ambil dia punya ni, ikan sambal okay. Ikan sambal hijau. Lepas tu ada masak lemak kucur paku okay. Dan juga adalah dia punya ulam-ulam ni. Dan tak lupa, ini ada sambal tempoyak. Kita rasa dia punya sambal tempoyak ni dululah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Lagi sekali geng. Ya. Menyengat. Ini teo tanpa gula, panas lagi, tak nak minum. Kalau korang dengar audio bising ada lori lalu-lalang ni, minta maaf sangat-sangat sebab lori kat sini memang laju-laju okay. Baik lori, baik kereta, semua laju-laju belaka. So, siapa-siapa yang ada balik mengundi belah-belah utara kan, orang Ipoh ke, orang Tasik Raban sendiri ke kan, bolehlah singgah makan kat sini lah, tengah hari. Aku akan postkan video ni waktu dah nak dekat pilihan raya nanti. Jomlah makan, aku lapar betul. Daripada tadi, daripada pagi tadi gerak, aku tak makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Power. Ini sambal hijau ni mantap babe. Sekejap aku tegangkan sikit. Nampak muka aku. Restoran Tasik Raban ni dia berdekatan dengan tol Simpang Pulai kalau tak silap aku tadi eh. Lebih kurang dalam 5-6 minit lah daripada tol tu. Dah sampai dah. Seronok betul tadi aku tengok dia punya lauk-lauk. Selection lauk dia banyak betul eh. Ikan bakar tak usah cerita lah. Talapia bakar ada, keli bakar ada, siakap bakar ada. Ni total satu pinggan aku makan sekali air lah dengan sambal tempoyak dia RM14. Okey tak okey? Hari tu aku dah singgah makan dekat Pak Din asli. Ikan bakar dekat Jalan Tanglin. Situ lauk kampung dia memang A babe. Siapa yang belah-belah KL tu boleh try makan lauk kampung ataupun ikan bakar dekat sana. Tadi pun aku dah nampak diorang pun ada jualkan patin tempoyak. Tak silap aku pernah datang makan kat sini lah pada tahun 2017 kot. Tu dah lama lah eh. Dah dekat berapa tahun? 5 tahun kan. Untuk demi sambal hijau ni boleh tahan okay. Boleh tahan mantap. Aku suka. Dia buat tu pedas tapi just nice. Pedas yang cukup lah untuk buatkan kepala aku gatal. Sambal tempoyak ni pedas babe.
Ini Mark Wins mesti suka. Dia punya masam durian tu agak strong, eh? Itu yang buat dia lagi sedap kan. Korang pernah tak datang makan kat sini? Kalau pernah, korang biasa ni akan makan lauk apa? Ha, aku nak tahu juga tu. Sebab aku tahu korang ni lagi expert daripada aku. Sebab aku jarang-jarang kan datang sini. Kipas ni banyak disebabkan dia punya sambal tempoyak ni pedas. Tak cukup babe, kena pasang aircon sini. Musim-musim mengundi ni kan, memang banyak kereta lah kat jalan raya. So siapa-siapa yang ada pulang ke kampung halaman tu, aku harap korang berhati-hati di jalan raya. Ha, jangan nak bawa laju-laju sangat lah. Power lah sama tempoyak dia. Wah. Aku biasanya kalau nak, yalah, berjalan jauh kan, nak pergi ke Alostar, biasanya sebelum jalanan tu aku jaranglah ambil makanan yang berat pagi-pagi tu. Paling kuat pun aku minum apa, kopi ke kan, bagi segar sikit biji mata kan. Sebab kan dah terlalu lapar sangat tadi kan, on the way singgahlah makan kat sini. Waktu aku datang pukul 12.45 macam tu, kat restoran ni tak banyak sangat orang, tak ramai sangat orang. Power. Biasa korang tengok aku makan apa? Nasi kandar lah, western food lah, nasi kukus. Kali ni kita makan lauk-lauk kampung. Aku sebenarnya enjoy makan lauk kampung macam ni. Dan yelah, lauk-lauk yang macam ni kena dengan selera aku dan aku boleh makan hari-hari. Mantap. Cetel lah. Kepala aku sekarang tengah berpeluh ni. Pedas. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Wah, terima kasih sangat-sangat sebab teman aku makan di restoran Tasik Raban ni. Dekat sini, diorang memang core dia katanya dia punya ikan bakar dan juga dia punya lauk-lauk menu kampung lah. Siapa datang dengan family ramai sikit, kau ambil lah dia punya ikan bakar. Jahat betul lah dia punya sambal tempoyak ni. Pedas dia menggigit betul. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Pada Babe Studios, make sure korang subscribe ya, klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Pada Babe Studios. Okay guys, aku nak sambung perjalanan pergi ke Alostar. Okay, kita cari tempat makan best kat sana. Apa pun makanan yang ada dekat restoran Tasik Raban ni, memang padu gila weh. Pada Babe.